UKM ini kita mengadakan yang kedua kalinya, yaitu yang pertama kita di bulan Agustus kita disponsori oleh CIMB Niaga, tapi audiennya dari mahasiswa. Kemudian pematerinya dari artis nasional Maudy Ayunda. Kemudian dari inspirasi itu kami ditugaskan oleh pimpinan, yaitu untuk mengadakan lagi leadership camp yang kedua, tapi audiennya dari siswa SMA dan SMK Semalang Raya. Kemarin kami mengundang sekitar 80 SMA dan SMK Semalang Raya. Kemudian alhamdulillah hasilnya lumayan banyak yang partisipasi. Dari sini nanti kami mungkin dalam rangka kebetulan di ITN Malang ulang tahun yang ke-50 atau Desentralis ke-50. Jadi ini termasuk rangkaian acara dari kegiatan itu. Selanjutnya mungkin nanti kedepannya kita dikemas lagi kegiatan ini untuk supaya siswa dan siswa-siswinya itu mengenal ITN lebih jauh. Pak, dari 80 SMA SMK Semarang Raya yang diundang ini, berapa banyak yang hadir, Pak? Sekitar 80% ya dari SMA. Tapi kemarin ada yang kan kita beri kuota tiap SMA itu 5 siswa. Tapi kemarin ada yang, Pak, saya bisa nggak saya hadirkan 10 atau 20 ya, saya terimanya banyak. Pak, harapannya dengan pelaksanaan leadership khususnya dengan peserta anak SMA SMK ini apa nih, Pak? Jadi kita berikan motivasi kepada anak SMA SMK dengan memberikan pemateri dari sebagian besar dari alumni ITN Malang yang kita anggap berhasil. Jadi misalnya dari Budia dan Prasari, kemudian Pak Ari Kriting, Mas Ari Kriting, dan Pak Puri, itu adalah alumni dari ITN Malang. Kita memberikan materi bahwa ITN Malang itu menghasilkan generasi-generasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Juga untuk lebih memperdekat ini, Pak ya, dengan calon mahasiswanya, Pak ya. Oh iya, ya. Jadi mungkin dengan kita banyak yang mengenal ITN Malang, mungkin tertarik nanti kuliah yang berbasis teknologi di ITN.